Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ikhwan dan akhwat, para dokter yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang hakikat daripada hijrah, ya. Kita sering mendengar di zaman ini si fulan sudah berhijrah, ya. Itu sebagaimana kita pahami, yaitu telah meninggalkan masa jahiliyahnya, meninggalkan kebiasaan buruknya, meninggalkan kemaksiatan yang pernah dia lakukan menuju pada taubat dan meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga timbullah istilah hijrah, adalah istilah pemuda hijrah lah. Dan ini adalah istilah yang syar'i. Kita ingin tahu sebenarnya hakikat hijrah itu apa, ya. Sesungguhnya hijrah adalah ibadah yang sangat mulia, ya. Hijrah adalah ibadah yang sangat mulia. Oleh karenanya Allah dalam banyak ayat, ya, banyak ayat menyebutkan tentang keutamaan berhijrah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 218, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim." Sungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang berharap rahmat Allah. Allahu Ghafur Rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang jadi perhatian kita di sini, dalam Al-Qur'an sering Allah menggandengkan antara iman dengan hijrah dengan jihad. Berarti ini tiga perkara yang sangat mulia, ya kan? Hijrah digandengkan dengan iman dan juga digandengkan dengan jihad fi sabilillah, dan ayat-ayat seperti ini sangat banyak, ya. Demikian juga dalam surat Al-Hajj ayat 58 kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hajaru fi sabilillah tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin." Dan orang-orang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian meninggal dunia, ya, terbunuh atau meninggal dunia, maka sungguh Allah akan berikan mereka rizki yang indah, yaitu surga. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rizki. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, tentang beribadah, ya, al-ibadatu fil haji ka hijratin ilayya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beribadah di masa fitnah seperti berhijrah kepadaku, ya. Nabi mengiming-iming dengan pahala hijrah yang menunjukkan bahwa hijrah itu pahalanya besar, ya. Kemudian juga di antaranya orang yang lebih dahulu berhijrah, ya, lebih utama untuk menjadi imam dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya umukum akdamukum hijrah, ya, ya umukum akdamukum kira'ah, ya, atau akra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam di antara kalian orang yang paling mahir dalam kira'ah, ya. Kemudian Nabi mengatakan, wa in kanu fi kira'ah sawa, kalau mereka sama dalam kira'ah Al-Qur'an, fa'akdamukum, ya, atau fa'akdamuhum hijrah, maka yang lebih utama atau lebih utama jadi imam yang diluan berhijrah. Kemudian juga di antara keutamaan hijrah seperti dalam hadis yang masyhur dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Amr bin As radhiyallahu anhu ketika masuk Islam, dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ubsut yadaka fala ubayyika." Ya Rasulullah, bentangkan tanganmu, aku ingin membaiat engkau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan tangannya untuk dibaiat oleh Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As ini adalah dahulunya tokoh kaum musyrikin, ya, juru bicaranya kaum musyrikin, pembesar orang-orang Quraisy dari kaum musyrikin. Kemudian dia banyak melakukan kesalahan kepada kaum muslimin. Kemudian dia pun masuk Islam sehingga dia sadar dosa-dosanya banyak. Ketika Nabi membentangkan tangannya untuk dibaiat, maka Amr bin As faqabatu yadi, maka dia tidak jadi berbaiat kepada Nabi, maka dia tarik tangannya. Rasulullah SAW mengatakan, "Malak ya Amr, kenapa kau tidak membaiat wahai Amr bin Al-As?" Kata Amr bin Al-As, "Uridu an ashtarid." Ya Rasulullah, aku ingin baiat tapi aku punya syarat. Aku punya syarat. Maka kemudian Nabi SAW berkata, "Ishtarid, silakan, apa syaratmu?"
an yughfar li, aku berharap agar dosa-dosaku diampuni. Ya, dia sadar dosa-dosanya dulu banyak dan dia ingin masuk Islam dengan syarat dosa-dosanya diampuni. Apa kata Nabi SAW? Ama ta'lam ya Amr anna al-islam yahdimu ma kana qablahu. Tidakkah kau tahu wahai Amr bin Al-As, sungguhnya Islam menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, dan sungguhnya hijrah itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan sungguhnya haji itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Di sini perhatikan Rasulullah SAW menggandengkan antara Islam dengan hijrah dengan haji. Karena ini tiga amalan yang luar biasa, tiga amalan yang luar biasa yang diantaranya menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Tentunya faedah-faedah hijrah sangat banyak ya, tapi kita sebutkan sebagian saja ya. Kita akan bahas apa itu hijrah, hakikat hijrah dalam Islam. Sebelumnya kita akan menyebutkan tentang hijrah secara lugah, secara bahasa dan secara istilah ya. Al-hijrah ya, kalau bahasa kita hijrah ya. Secara bahasa atau etimologi ya, lughatan ya, artinya meninggalkan, at-tark, artinya at-tark, meninggalkan ya, seperti wahjurhum hajran jamila, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wahjurhum, tinggalkan mereka, hajran jamila, dengan meninggalkan yang baik ya. Ya, seperti tahajur yaitu tinggalkan ya, tahajur artinya saling memboikot ya, saling boikot. Jadi hijrah artinya secara bahasa adalah at-tark, yaitu meninggalkan. Adapun secara istilah adalah meninggalkan ya suatu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah makna hijrah secara bahasa ya. Dan maknanya jelas, ada keterkaitan antara at-tark, yaitu meninggalkan ya. Ya, meninggalkan, itu meninggalkan satu tempat menuju ke tempat yang lain. Dan hijrah terbagi menjadi dua ya, macam-macam hijrah. Ada dua. Yang pertama al-hijrah bil jasad ya, hijrah ya, yaitu hijrah dengan tubuh, dengan anggota badan. Yang ini disebut dengan juga al-hijrah al-hissiyah ya, ini istilah saja al-hissiyah ya. Yang kedua namanya al-hijrah bil qalb, yaitu hijrah dengan hati. Ini yang dikenal dengan al-hijrah al-ma'nawiyah. Atau orang bilang hijrah konkret, hijrah abstrak. Adapun hijrah yang dimaksud dengan hijrah dengan jasad ya, maka ini banyak yang sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berhijrah dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Maksudnya berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini ada macam-macamnya. Hijrah ini ada macam-macamnya. Ini pun terbagi bermacam-macam. Di antaranya, ya, pertama adalah hijrah dari negeri kufur atau areal perang ke negeri Islam.
ke negeri Islam. Contohnya apa? Contohnya para sahabat berhijrah. Contoh hijrahnya sahabat. Hijrahnya sahabat dari Mekah ke Madinah. Ya, ini namanya hijrah dari negeri kufur menuju ke negeri Islam, ya. Kemudian misalnya hijrah dari ya dari negeri yang menindas kepada negeri yang aman, ya. Ya, meskipun dua-duanya sama-sama negeri kufur, meskipun keduanya sama-sama negeri kufur. Ini contohnya apa? Contohnya hijrahnya sahabat dari Mekah ke Habasyah. Contoh hijrahnya sahabat dari Mekah ke Habasyah. Kita tahu sebelum terjadi hijrah dari Mekah ke Madinah, Madinah negeri Islam, Mekah negeri perang, negeri kufur. Sebelumnya telah terjadi hijrah dua kali, yaitu hijrah dari Habasyah. Hijrah ke negeri Habasyah yang pertama, hijrah ke negeri Habasyah yang kedua. Kita tahu bahwasanya negeri Habasyah ya adalah negeri kufur juga, negeri Nasara. Di situ ada Raja Najasyi. Tetapi, dan dia waktu itu Nasara, kemudian dia masuk Islam. Ya. Tetapi kenapa sahabat disuruh oleh Nabi untuk berhijrah ke negeri Habasyah? Karena di situ negeri yang aman. Sehingga para sahabat bisa bebas beribadah. Dan Raja Najasyi membiarkan mereka untuk beribadah. Maka ini adalah menempuh yang menempuh kemudaratan yang lebih ringan dengan meninggalkan kemudaratan yang lebih besar. Kalau mereka di Mekah, mereka bisa beribadah. Kalau mereka ke negeri Habasyah, meskipun jauh dari kampung, kemudian bahasa yang berbeda, mereka tidak berbicara dengan bahasa Arab, kemudian lokasi lebih miskin ketika itu, ya. Habasyah lebih miskin. Kota adalah, Mekah adalah Ummul Qura, pusat kota waktu itu, pusat perdagangan. Maka mereka berpindah dari Mekah menuju ke negeri yang lebih miskin dalam rangka agar bisa beribadah lebih nyaman di negeri Habasyah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, yang ketiga adalah hijrah dari lokasi penuh bid'ah ke lokasi yang mengagungkan sunnah. Pembagian ini disebutkan oleh ulama Maliki, ya, seperti diriwayatkan dari Ibnu Qasim. Dia mendengar Malik, Imam Malik rahimahullah berkata, ya, bahwasanya jangan kau tinggal di lokasi yang di situ ada pencelaan terhadap sahabat. Jangan kau tinggal di lokasi yang di situ ada pencelaan terhadap sahabat. Contoh seperti contoh, ya, hijrahnya sebagian kaum muslimin ya dari misalnya dari negeri Syiah ke negeri Sunnah, ya, negeri Sunnah, karena setiap hari mereka di sana mendengar misalnya para sahabat caci maki, para sahabat Nabi SAW yang mereka adalah para pejuang-pejuang Islam caci maki. Maka lebih baik mereka meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat yang di sana diagungkan sunnah, para sahabat dimuliakan, Abu Bakar radhiyallahu anhu dimuliakan, Umar dimuliakan, Utsman dan yang lainnya para sahabat. Maka ini juga dia salah satu bentuk hijrah yang disebutkan oleh ulama Malikiyah. Kemudian antaranya hijrah dari tempat maksiat, lokasi maksiat ke lokasi taat, ketaatan, ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد فلا تقعد ya بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Kalau ya kalau kau melihat orang-orang sedang memperolok ayat-ayat Allah di antaranya bermaksiat, maka tinggalkanlah mereka. Namun jika kau dilupakan oleh syaitan, maka jangan duduk lagi bersama mereka ya setelah kau ingat ya, jangan duduk bersama orang-orang yang zalim. Allah mengingkari ya orang-orang yang bersama dengan para pelaku maksiat, mereka tidak bisa mengingkari dan dibiarkan, apalagi ikut serta bersama mereka. Maka sebaiknya mereka berhijrah. Di antara contoh tentang hijrah ini, contoh adalah hijrahnya pembunuh 100 nyawa. Dan kisahnya masyhur tentang seorang yang penuh dengan kemaksiatan, bahkan dia sudah membunuh 99 orang. Dia sudah membunuh 99 orang. Setelah itu, kemudian tiba-tiba dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang demikian, seorang sudah bergelimang dengan kemaksiatan namun hati kecilnya ingin bertobat. Maka dia pun bertanya tentang a'lami ahli al-ard, siapa orang yang paling berilmu. Maka kemudian ditunjukkanlah kepada orang yang ahli ibadah namun tidak berilmu. Maka dia laporkan kepada ahli ibadah tersebut, sungguhnya saya sudah membunuh 99 nyawa. Apakah mungkin saya diterima tobatnya? Maka kemudian orang ahli ibadah tadi karena tidak punya ilmu, dia berfatwa dengan perasaan. Maka dia mengatakan tidak mungkin, Allah tidak akan menerima tobatmu. Maka pembunuh 99 nyawa ini emosi. Maka dia penggal kepala ahli ibadah tadi. Lengkaplah dia bunuh 100 orang. Dosa bukan dosa kecil, dosa besar. Maka dia masih terus ingin bertobat. Dia tanya, siapa orang paling alim di atas muka bumi? Ditunjuklah kepada seorang alim di atas muka bumi ini. Kemudian dia berkata, wahai fulan, saya telah membunuh 100 nyawa. Apakah Allah masih bisa menerima tobatku? Dia jelaskan bisa. Tapi kata dia, pergilah engkau ke tempat lain dan tinggalkanlah kampungmu yang di situ melakukan kemaksiatan. Maka dia disuruh untuk meninggalkan kampungnya yang itu dia pernah melakukan kemaksiatan, dia pernah melakukan pembunuhan atau hal-hal yang bisa membuat dia nostalgia dan terpancing untuk melakukan maksiat kembali, maka disuruh tinggalkan. Disuruh tinggalkan untuk berhijrah ke tempat yang orang penuh dengan ketaatan agar dia bisa beribadah dengan orang-orang yang melaksanakan ketaatan tersebut. Maka ini dalil bahwasanya boleh seorang berhijrah dari tempat yang situ banyak kemaksiatan menuju tempat lokasi yang dia bisa aman nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ya. Hijrah ya. Karena menyelamatkan diri, menyelamatkan jiwa. Ini juga boleh. Kita di situ terancam dengan pembunuhan, bisa jadi dibunuh. Ini terjadi ya. Ini terjadi, bahkan terjadi di daerah kaum muslimin. Saya punya kawan, cerita saya punya kawan Arab, dia tinggal di Mesir, orang Mesir. Kemudian terjadi entah apa yang terjadi, intinya salah seorang dari keluarga si A misalnya, keluarga orang lain terbunuh. Keluarga lain terbunuh. Maka keluarga si A ini, dia misalnya keluarga B, keluarga si A ini ada yang terbunuh, yang bunuh adalah dari keluarga dia, keluarga si B. Maka keluarga A dendam. Dendam, maka dia membunuh keluarga dari teman saya. Kemudian membalas lagi. Keluarga si B membunuh keluarga si A. Akhirnya, berikutnya yang dia mereka mencari siapa orang terbaik yang ada di keluarga untuk dibunuh. Untuk jahiliyah, ada jahiliyah. Ini saya bicara zaman sekarang, teman saya masih hidup ya. Maka teman saya ini lulusan Madinah ya. Maka dia akhirnya harus pergi. Dia tidak ingin dibunuh dan dia tidak ingin membunuh. Karena mereka sekarang mencari dia dan dia yang terbaik di keluarga. Maka dia pun pergi meninggalkan Mesir, dia pergi ke tempat lain. Ya, meninggalkan kotanya agar tidak diburu oleh mereka. Karena timbul adat jahiliyah, mereka merasa terhina kalau tidak bisa membalas pembunuhan tersebut. Ya, apa namanya adat suku. Maka dia pun pergi. Ini boleh. Seorang pergi meninggalkan satu tempat dengan niat karena Allah dalam rangka menyelamatkan diri agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya contohnya adalah hijrahnya Nabi Musa. Contohnya hijrah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa kharaja minha khaifan yataraqqab." Jadi, Nabi Musa pun pergi meninggalkan kota Mesir menuju kota Madian dalam kondisi takut, khawatir
dia akan dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Taib, ini adalah jenis-jenis hijrah dengan anggota badan. Saya ulangi, hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam, hijrah dari negeri kufur ke negeri kufur yang lain, tetapi negeri yang satunya menindas sementara negeri kafir yang lainnya aman, maka dia boleh berhijrah ke situ. Kemudian hijrah dari lokasi penuh dengan bid'ah ke lokasi yang mengumumkan sunnah boleh. Hijrah dari tempat kemaksiatan ke lokasi ketaatan agar dia bisa beribadah. Contohnya hijrahnya membunuh 100 nyawa. Kemudian hijrah karena menyelamatkan diri, ya, menyelamatkan diri, menyelamatkan nyawa. Ya. Maka ini boleh. Contohnya hijrahnya Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga kita boleh kasih contoh seperti hijrahnya Nabi Ibrahim. Mungkin contohnya tepat juga hijrah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dia mengatakan fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi. Aku akan berhijrah kepada Rabbku, Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena dia ingin dibunuh, ditangkepin, kemudian dibakar oleh kaumnya, kemudian ayahnya pun ya mengatakan la illam tantahi ya Ibrahim la arjumannaka. Kalau kau tidak berhenti mendakwahi ku wahai Ibrahim, aku akan merajam engkau. Sehingga Ibrahim mengatakan inni muhajirun ila rabbi. Ya, dalam ayat yang ini dahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi menuju berhijrah menuju Rabbku. Maka pergilah Nabi Ibrahim AS daripada kemudian tinggal di tempat tersebut, kemudian ternyata mendatangkan bahaya bagi dirinya. Kemudian yang berikutnya hijrah ma'nawiyah. Hijrah ma'nawiyah atau orang mengatakan hijrah batin, hijrah dengan hati, hijrah batin. Apa hijrah batin maksudnya? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hijrah batin ini berkaitan dengan hati. Yaitu berhijrah dari ketaatan kepada syaitan kepada ketaatan kepada Allah. Hijrah batin maksudnya apa? Ya. Dari ketaatan kepada syaitan ketaatan kepada syaitan menuju ke menuju ketaatan kepada Allah. Kenapa? Dari mengikuti hawa nafsu, dari tertawan hawa nafsu, menuju ya kepada Allah. Dari berharap dan tawakal, dari takut, berharap, tawakal kepada selain Allah, kepada Allah. Ini yang disebut dengan hijrah batin atau hijrah dengan hati atau hijrah maknawi. Adapun dari akan hal ini, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis, kata Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wayadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Kata Nabi SAW, seorang muslim yang sejati adalah orang-orang Islam yang lain selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Dan muhajir yang sejati adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muhajir yang sejati adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebanyakan istilah hijrah zaman sekarang kita adalah pasnya dengan hal ini, yaitu karena
orang yang berhijrah mungkin ex dulu pemain gitar, pemain musik dan yang lainnya, maka dikatakan dia sudah berhijrah. Ya, dulu mungkin apa namanya suka dugem ya, dunia apa gelap ya, atau dunia dunia apa itu, dugem apa dunia, hah, gemerlap, oh bukan dunia gembala ya, dunia gemerlap ya, dugem apa lagi ya, macam-macam lah ya, suka ini macam ada yang ex ribawiyin ya, tukang riba ya. Ya, mereka kemudian berhijrah, ini istilah apa, hijrah ya, dia sudah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk-bentuknya tadi kita sebutkan, dari ketaatan kepada syaitan menuju ketaatan kepada Allah. Dari cinta kepada nafsu menuju kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tertawan oleh hawa nafsu menuju kepada kecintaan kepada Allah. Dia harus lawan itu semua ya. Kemudian dari takut dan atau berharap atau tawakal kepada selain Allah menuju kepada takut dan berharap dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan hijrah batin ya, hijrah batin ya. Baik. Ini semua ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini semua catatan ya, atau kita kasih kaedah ya. Kedua jenis hijrah ini merupakan ibadah yang agung. Nomor satu ya, merupakan ibadah yang agung. Ya, merupakan ibadah yang agung. Jadi jangan disangka bahwasanya hijrah dengan jasad saja yang agung. Ini semua ibadah agung. Dalam model-model hijrah ini. Ya, terkadang kita berhijrah dengan model pertama, terkadang kita berhijrah dengan model kedua, terkadang kita menggabungkan antara pertama dan kedua. Hijrah dengan badan dan hijrah juga sekalian dengan hati. Ini hijrah ini adalah ibadah, hijrah ini juga adalah ibadah. Hijrah dengan hati, hijrah maknawi, hijrah dengan batin ini juga adalah ibadah yang mulia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Dan orang yang hijrah yang sungguhnya adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ini hijrah sesungguhnya kata Nabi SAW. Ya. Ya percuma kalau kemudian dia pindah badan dari negeri kufur ke negeri Islam, ternyata dia tetap melanggar perintah Allah. Percuma dia berpindah dari lokasi maksiat ke lokasi taat, tapi dia juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian orang mungkin pindah dari suatu kota kemudian pergi kota Madinah, ternyata di Madinah jadi kepala geng misalnya ya. Nipu orang, jualan kambing, ternyata enggak ada kambingnya. Sama dia pergi dari tempat maksiat pergi ke tempat ketaatan, ternyata sampai sana jadi kepala geng dalam kemaksiatan. Ya percuma. Ya, maka kita katakan hijrah yang sungguhnya adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Semuanya adalah ibadah yang agung. Jadi kedua jenis hijrah ini merupakan ibadah yang agung. Karenanya harus dikerjakan karena Allah, dikerjakan dengan ikhlas. Ikhlas bukan riya, bukan ingin pengakuan, bukan ingin pengakuan. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ya, man taraka syai'an lillah, man taraka syai'an lillah, awadahullah khairun minhu, atau kama qala. Yang artinya, kata Nabi SAW, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, siapa yang meninggalkan sesuatu, ingat hijrah artinya meninggalkan, meninggalkan sesuatu karena Allah, sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Perhatikan di sini, Nabi mengatakan siapa meninggalkan sesuatu karena Allah. Jadi kita berhijrah misalnya,
kita meninggalkan musik-musik dulu, main musik, kemudian manggung, kemudian rambut panjang-panjang, ya, dan lainnya. Ya. Mungkin minum khamar, mungkin bergaul sama cewek, bangga. Saya pernah ketemu orang bangga, ya. Jadi, Ustaz, saya sudah berzina dengan sekian wanita. Saya bilang, enggak usah cerita, ngapain cerita seperti itu. Si bangga, ya. Nah, boleh, itu maksiat, enggak usah diungkit-ungkit, ya. Ya. Bangga sudah main dengan cewek berapa banyak, ada yang bangga sudah minum khamar sekian ribu botol kali, ya. Jadi, kalau kita meninggalkan sesuatu, harus karena Allah, bukan karena omongan Allah, bukan karena ingin pengakuan dari orang. Misalnya saya meninggalkan praktek riba, bukan karena teman-teman saya semua sudah meninggalkan, saya enggak enak sendirian di sini malu. Kita angkatan, misalnya angkatan, saya angkatan 98 ya. Angkatan 98 semua, lulusan SMA 98, teman-teman saya semua meninggalkan riba, tinggal saya sendiri. Akhirnya saya enggak enak, saya tinggalkan riba. Itu berarti saya meninggalkan bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman saya semua sudah ngaji, tinggal saya yang belum. Akhirnya saya enggak enak. Itu berarti meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Atau saya meninggalkan morfin, saya meninggalkan khamar, saya meninggalkan rokok, bukan meninggalkan musik, bukan karena Allah, ya, tapi karena ingin diakui. Saya meninggalkan rokok, kenapa? Ini musim corona, kalau ngerokok bahaya. Itu bukan hijrah namanya. Dia meninggalkan rokok karena supaya selamat, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya meninggalkan zina, kenapa? Supaya tidak terkena AIDS. Dan ini berarti bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syaratnya harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, maka tidak ada nilainya di sisi Allah. Ibadah sebesar apapun tidak nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang lain, hadis yang masyhur dalam hadis Arba'in, di mana Nabi SAW dalam hadis yang panjang, kata Nabi SAW, hadis pertama dari Arba'in Nawawiyah, kata Nabi, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan tergantung dari niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, sungguhnya seorang mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih. Ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Fahijrat ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Yusibuha. Aw imra'atin yatazawwajuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilayh fahijratuhu ila ma hajara ilayh. Perhatikan hadis ini, kata Nabi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah Rasulnya dapat pahala. Ya. Kaum muhajirin berhijrah meninggalkan negeri mereka, meninggalkan harta mereka. Namun barang siapa yang hijrahnya karena dunia, ingat, hijrah karena dunia atau karena wanita untuk dia nikahi, maka dia dapatkan apa yang dia niatkan. Ya, misalnya seorang, kita hijrah yuk. Kenapa? Itu akhwat-akhwat yang sudah hijrah cantik-cantik sudah kita. Kalau kita model nikah gini, enggak ada yang mau nikah sama kita. Udah kita hijrah. Hijrah untuk apa? Untuk nikah perempuannya. Ini hijrahnya tidak benar, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Karena semua amal soleh, ingat para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebesar apapun, kalau bukan karena Allah, tidak ada pahalanya. Mau haji, mau umrah, mau sedekah, mau hijrah, ya, kalau tidak ada, tidak karena Allah, maka tidak ada pahalanya. Harus karena Allah. Maka saya ingatkan, barang siapa berhijrah, maka dia harus berhijrah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, kaidah yang ini saya ingin bacakan dari kitab Fathul Bari, ya. Kaidah dalam Fathul Bari, ya. Kenapa kita disyariatkan hijrah, hijrah dengan fisik, di antaranya agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ternyata kita sulit untuk beribadah kepada Allah, maka kita harus berhijrah. Namun ternyata jika kita bisa beribadah meskipun di negeri kafir kepada Allah tanpa ada intimidasi, kita bisa menjalankan syariat Allah, maka tidak mengapa, ya. Maka tidak mengapa, namun ini harus dipahami, ya. Kalau kita bisa nyaman dalam beribadah meskipun di bukan di negeri Islam. Jadi ada kaidah, ya, disebutkan ulama Syafi'iyah bahwasanya al-hukmu yaduru ma'illatihi. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Yang artinya, hukum itu berputar bersama sebabnya. Hukum itu berputar bersama sebabnya.
Ya. Jadi kalau ternyata seorang di negeri kafir bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa dia beribadah, dia tidak mengapa tinggal di situ dengan syarat dia bisa menjaga diri. Saya bacakan perkataan perkataan Ibn Hajar al-Fathul Bari, ya. Dia berkata, asyarat Aisyatu ila bayani masyra'iyatil hijrah. Imam Mahabud menyebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Di mana kanal mu'minun yafirru ahaduhum bininihi, yaitu kaum mukminin mereka berhijrah karena mereka ingin menyelamatkan agamanya. Ini isyarat bahwasanya disyariatkannya hijrah. Dan isyarat wa anna sababaha khauful fitnati. Dan sebabnya adalah karena takut terkena fitnah, di mana agama mereka bisa buyar gara-gara bertahan di negeri yang penuh dengan kekufuran tersebut. Wal hukmu yaduru ma illatihi. Maka hukum berjalan bersama dengan sebabnya. Famuktabahu, kata Ibn Hajar rahimahullah, maka konsekuensinya anna man qadara ala ibadatillahi fi ayyi mawdhi'in ittafaqa lahum ittafaqa lam tajib alaihi alhijratu minhu. Maka barang siapa yang mampu beribadah kepada Allah di tempat mana saja yang dia tempati, kalau dia mau beribadah kepada Allah maka tidak wajib untuk hijrah dari tempat tersebut. Wa illa, kalau tidak mampu beribadah maka wajib, maka wajib, ya. Wa min thamma qala al-Mawardi, dari sana al-Imam al-Mawardi berkata, "Idza qadara ala izhari ad-din fi baladin min biladil kufur," jika seorang mampu menampakkan agama di satu negara dari negeri-negeri kufur, "faqad taratil balada, faqad tarat al-balada bihi darul Islam. Fal iqamatu fiha afdal min ar-rihla minha." Lima yutarajja min dukhuli ghairihi fil Islam. Kata beliau, kalau seorang tinggal di negeri kafir, ternyata dia bisa menampakkan syiar Islam, dan dia tidak diintimidasi, tidak dibunuh, tidak dimacam-macamin, maka lebih baik dia tinggal di situ agar diharapkan orang lain bisa masuk Islam ke dalamnya. Ya, ini contoh nyata seperti kisah para sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah. Mereka hijrah ke negeri Habasyah, padahal itu negeri kafir, tapi mereka bisa beribadah kepada Allah di sana. Dan tentunya mereka berdakwah di sana. Di antara buktinya Raja Najasyi masuk Islam. Berarti para sahabat tinggal di sana, mereka tidak berdiam saja, tapi mereka juga berdakwah dan mereka bisa beribadah dengan nyaman. Oleh karenanya, saya sering ditanya, Ustaz, bagaimana hukum tinggal di negeri kafir? Ya. Saya bilang jawabnya, hukum asal seorang jangan tinggal di sana, hukum asal. Kecuali mereka penduduk di sana. Ya. Kalau negeri kafir tersebut ternyata mengintimidasi, melarang menjalankan syariat, misalnya melarang jilbab, melarang ini, melarang anu, melarang sholat Jumat, melarang sholat fardu, dan yang lainnya, maka wajib untuk berhijrah. Wajib untuk berhijrah. Jika tidak melakukannya, tidak hijrah, maka dia bisa jadi berdosa. Dia bisa jadi berdosa dan bahkan dosa besar. Allah berfirman, ya, mencela orang-orang yang mereka terzolimi dan mereka tidak bisa beribadah namun mereka tidak mau berhijrah. Kata Allah, innal ladzina tawaffathumul malaikatu zalimi anfusihim. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat-malaikat maut dalam kondisi berbuat zalim kepada diri mereka. Qalu fima kuntum, dikatakan kepada mereka, kemana kalian? Bagaimana kalian? Kenapa kalian tidak berhijrah? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami dahulu dalam kondisi lemah di daerah kami, ya. Sehingga mereka tidak bisa beribadah kepada Allah dengan baik, kemudian mereka meninggal dunia. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas, kau bisa berhijrah ke tempat yang lain? Kenapa harus bertahan di situ? Faulaika ma'wahum jahannam. Maka mereka itu tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan buruk-buruk tempat untuk kembali. Illal mustata'afina minar rijal. Kecuali orang-orang yang memang tidak mampu untuk keluar, laki-laki, wan nisa wal wildan. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Mereka tidak bisa berhijrah meninggalkan negeri mereka dan mereka tidak menemukan jalan untuk bisa berhijrah. Faulaika asallahu ayafu anhum. Mereka itulah orang-orang yang semoga Allah mengampuni mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Jadi kalau tinggal satu negara kafir, ternyata negara kafir tersebut mengintimidasi, enggak bisa salat, enggak bisa menjalankan syariat, jilbab harus dibuka, siapa yang pakai jilbab kemudian di penjara, dibunuh dan yang lainnya, maka wajib untuk berhijrah kecuali tidak mampu. Kecuali tidak mampu. Kalau bisa untuk berhijrah namun tidak berhijrah maka berdosa. Kalau tidak mampu kemudian bertahan maka tidak jadi masalah, Allah mengampuni, ya. Tetapi kalau ternyata negara kafir tersebut, ya, tidak mengintimidasi, seorang bisa menjalankan ibadah Islam dengan baik, maka tetap waspada. Tetap waspada. Rasulullah SAW pernah bersabda, ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang hidup di tengah-tengah orang musyrikin.
Kenapa Rasulullah berlepas diri dari orang-orang seperti ini? Karena sulit menjalankan ibadah dengan baik di tengah-tengah negeri kaum musyrikin. Kecuali kondisinya sudah membaik, seperti kita dengar di London misalnya, atau di Inggris sana ada beberapa tempat yang Masya Allah Islam mulai berkembang, seperti daerah, sebagian daerah di Australia misalnya. Tapi saya katakan hukum asalnya kita berusaha untuk tinggal di negeri Islam yang aman, yang nyaman, kita bisa beribadah. Karena terkadang kita bisa mengerti agama, anak-anak kita terkadang tidak bisa mengerti agama. Dan ini saya menghadapi kenyataan ketika saya pergi ke negara-negara tersebut. Ya. Sampai saya sering sampaikan kisah, ada seorang datang, ikhwan, udah ngaji. Ya. Kemudian anaknya sekolah. Sekolah di suatu sekolah di Eropa sana. Anaknya SMA. Anaknya ngeluh kepada bapaknya, kepada ikhwan tersebut. Dia mengatakan, ayah, semua orang bully saya. Kenapa? Karena dia satu-satunya yang belum berzina. Karena dia satu-satunya yang belum berzina. Semua teman-temannya sudah berzina. Dan ini repot seperti ini. Ya, saya bilang kalau kondisi sudah seperti ini, parah, di mana kita, kalau kita mungkin bisa menjaga diri, kita mungkin bisa berdakwah. Tapi kalau anak kita, siapa yang menjamin keselamatannya? Ya, maka seorang berusaha untuk menyelamatkan agama, dirinya dan agama anak-anaknya. Ya. Contoh lagi, saya pernah pergi ke negara kafir yang lain. Negara bule yang lain. Kemudian acara Ramadan, waktu saya datang pas acara Ramadan, kemudian kumpullah di rumah kawan, saya dapati anak-anak mereka, ada yang tidak pakai jilbab, ada yang kemudian cukur rambutnya, botak kemudian di atasnya, tinggal sedikit, kemudian ada kuncir di atas seperti pohon korma di atas kepalanya, dan dia cuek-cuek aja. Satunya tidak puasa. Kenapa tidak puasa? Yang lain tidak puasa. Jadi dianggap remeh. Ya. Kenapa? Karena pergaulannya begitu. Dia bergaul sama orang-orang kafir yang tidak mengenal adab dan tidak mengenal agama. Ya. Maka seorang waspada untuk tinggal di negara kafir. Tapi seandainya misalnya, bagian kawan, Masya Allah, saya tahu mereka tinggal di negara kafir, tapi mereka berdakwah, mereka bikin masjid, kemudian mereka bikin pengajian, banyak orang mulai masuk Islam. Mudah-mudahan orang seperti lebih baik tinggal di sana. Sebagaimana perkataan Al-Mawardi, rahimahullah ta'ala, diharapkan orang-orang bisa masuk Islam dalam kondisi demikian. Inilah para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang saya sampaikan tentang masalah hakikat hijrah. Maka saya katakan kepada ikhwan-ikhwan yang sudah berhijrah, maka ini ibadah yang agung, pertahankan ibadah tersebut. Kalau Anda baru saja berhijrah, maka Anda perlu pertahanan benteng yang kuat, di antaranya membentuk komunitas yang baik. Seperti tadi kita ceritakan tentang kisah pembunuh 100 nyawa, maka disuruh untuk berpindah ke komunitas yang baru. Karena kalau orang baru berhijrah, setan menguntit nih. Ya, setan sangat sedih melihat dia berhijrah. Setan sangat sedih. Maka setan akan menguntiti dia agar dia bisa kembali ke masa lalunya. Maka segala perkara yang bisa membuat kita nostalgia, ya, dengan masa lalu, dengan sweet memory atau pahit memory atau hitam memory, ya, dan yang lainnya, maka kita jauhi, ya, karena kita tidak tahu iman kita kapan sedang naik dan kapan sedang turun. Sementara setan menanti-nanti untuk mencari kelemahan kita, untuk mengembalikan lagi kepada masa lalu yang buruk. Dan betapa banyak orang-orang sudah berhijrah akhirnya kembali lagi. Maka saya ingatkan, seorang berhijrah karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian cari komunitas, ya, insya Allah dia meninggalkan komunitas lama, Allah akan berikan komunitas yang lebih baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan para dokter yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertemuan kita kali ini semoga dicatat sebagai amal kebajikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kepada kawan-kawan yang baru berhijrah, semoga Allah menegarkan mereka di atas keimanan dan ketakwaan, dan semakin ditambah keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya saya maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.